فعليك شيء من أمري وألقيه. اللهم يا عزيز يا ودود، علي محبة منك فينقاد ويخطئ لي قلوب عبادك، وقلد كل من رآني ومن سمع صوتي، صغيرهم وكبيرهم، أنوثهم وذكورهم، بالمحبة والمودة من تعطيف تعليب يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. اللهم اجعل السقفة والمحبة التي لها ارتباط إسارة بعضها إلى بعض في قلوب المؤمنين والمؤمنات متمكنا لآمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك خوف العالمين بك، وعلم الخائفين منك، ويقين المتوكلين إليك، ورجاء الراغبين فيك، وزهد الطالبين إليك، وورع المحبين لك، وتقوى المتشوقين إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan akan kesyukuran dan kita meninggikan akan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maknanya kita gunakan nah bagai-bagai kerja yang Allah Taala atur kepada kita. Nah, we mengikut di atas garis perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala itu redha. Maka maklum, dan kehidupan kita ni kita kena ingat. Nah, setiap orang kena duduk dalam keadaan ingat semua-semua. Katanya kita sekarang ni duduk dalam keadaan ego. Nah, kita kena ingat semua. Kata kalau walau sedap setara mana, walaupun kita dapat limpah setara mana sekalipun, hakikat semati kita ni sebagaimana duduk di dalam ego. Sebab Nabi katanya, ad-dunia bermula dunia. Dunia yang kita duk nampak sekarang, duk boleh dengar sekarang, duk boleh apa sekarang ni, dunia tu ialah sijnul mu'mini. Dunia tu adalah penjara bagi orang mukmin. Apa makna penjara? Apa makna guk? Dengan maknanya, nah, orang yang duduk legok, nah, kita terhati tengok. Orang yang duduk legok ni, ya ada masa dia. Nah, bukan kata kita nak duduk dalam gok-duk semata-mata gitu, bukan. Di dalam gok nak makan, ada masa dia. Nak tidur, kena ada masa dia.
Dan nak kerja ada masa dia. Nak royak katanya, dalam hidup ni setiap perkara tu ada masa berlaku. Bukan kata pria ni aku nak tidur, aku nak pergi makan-makan. Tak. Siapa pria makan, setiap orang kena pergi makan berlaku. Setiap orang pun apabila siapa masa maning, setiap orang kena pergi maning berlaku. Nah, setiap orang kalau masa ni gapo kita kata masa tidur, setiap orang ni kena tidur berlaku. Bukan kata ah dia mau tidur mek, kau tak nak mengatuk lagi, kau tak saya tidur lagi, tak leh. Nah, itu maknanya penjara artinya makna gok. Juga kita sekarang sebagaimana orang mukmin ni terasa kata lego kena ada masa hati. Masa ni kita beribadah, masa ni kita buat kerja, masa ni kita menego, masa ni kita berjual, masa ni kita tu kita ni. Tapi masa ibadah kena ada. Allah Ta'ala buat masa siap. Nah, masa semaya zuhur, masa ni. Masa semaya mengorek, masa ni. Ada masa. Bagaimana kalau lah siapa waktu makan, kita banding sebab orang duduk lego. Duduk lego dah siapa waktu makan, tetapi kita tak segi makan. Jawab katanya duduk dalam keadaan berok. Lepas tu duduk dalam keadaan mumah. Bagaimana eh, dalam go. Masa ni ni, ya suruh kita gapo, ya suruh kita gimana. Tiba-tiba kita tak segi mana. Tak segi mana lagi eh kawai. Maka orang ni ni ke duduk dengan bau busuk situ dah. Semakin tu juga kita. We ada masa hati. Bukan kita ambil masa ruap. 24 jam ni. Nah, hati kita senantiasa duduk dalam keadaan cari apa ni, cari mata dunia semata. Siap hari pun mengajar dah. Siap hari pun gelepap cekak dah. Siap hari saat ni tu gapo kita dah berkayuh lah. Nah, untuk nak kita dapat hasil rezeki kehidupan kita. Tetapi ruginya jika kita tak ambil masa. Nah, untuk kita nak kita dapat rezeki akhirat hati. Rezeki gapo kekayaan kita selepas pada kita mati. Kesenangan kita selepas pada mati. Nah, maka alhamdulillah. Nah, malam ni sebagaimana kebiasaan dah kita mutazkirah, nah kita muzakarah, dia lah keadaan malam ni ni. Nah, rumah saya ni kadang-kadang dia mau dengar suara yang begitu geger sikit. Nah, oleh kerananya, alik belakang tepi rumah saya ni ya ada pasal benar sikit, ya pasal lemah sikit ke. Maka menyebab namkang, jadi ada air lekat. Nah, bahawa ada air lekat tu, ada lah katok, mari gapa, mari maka malam ni tu. Nah, saya tazkirah bila-bila. Serta pulaknya ada pulak suara katok, nah dia jadi koras. Nah, duduk buat kepada gapa, nah yang mana dengar dah tu. Kalau dengar tak sedap di telinga malam ni, boleh kena suara banyak malam ni. Suara saya sedap, suara katok ni pulak tamahnya. Maka, harap kemaaf sikit lah kalau ada suara gangguan daripada telinga kita. Sebab, nah tak tahu nak buat kena juga. Mereka sok yang kena beli cuming. Kena buat hong kerecuk, katuk dengan cuming tu tak apa. Tapi ingat kata balah ni pun satu banjakat juga dah. Satu banjakat juga. Nah, alhamdulillah. Dalam keadaan malam ni, nah boleh jadi katanya setiap tempat tu ada berlaku hujan. Nah. Setiap tempat tu ada berlaku hujan. Nah, ada berlaku kan daripada gapo-gapo tu. Nah, semoga-moga ambo harap lah. Kata kita semua tu duduk dalam keadaan keselamat teh. Nah, duduk dalam keadaan ketenangan. Jangan kita gelosoh, jangan kita serabut, jangan kita gapo. Nah, itu adalah ketentuan daripada Allah. Nah, Tuhan menentu siap dah menentu kata kena hujan tu, kena hujan. Nah, iza arada syai'an ayyakul lahukum fayakun. Apabila Allah Ta'ala kehendak suatu perkara, benda tu yang akan jadi. Maka alhamdulillah nah Allah Ta'ala menurunkan akan hujan. Kita teringat kata hujan yang tua mari kepada kita ni sebagaimana rahmat. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada kita. Di dalam tu tu ada benda kebaikan. Nah, tetapi kita tak nampak Allah Ta'ala susukkan akan hikmat. Susuk kebijaksana dia. Tapi ingat, apa saja yang Allah Ta'ala wi ni ke? Untuk kita. Nah, bukan buat kerana apa. Untuk kita manusia ni. Nah, yang mana-mana ni kalau di mana hujan, nah boleh nah bersapa-bersapa khobar. Di mana tak ada hujan pun, nah boleh bersapa-bersapa khobar. Saya sebab kita nak cek tengok kata di mana rati ada hujan, di mana tak ada hujan. Nah, semoga-moga kita boleh tahu kata. Maka tempat saya duduk sekarang ni, nah tempat yang rumah saya duduk sekarang ni, bawa kepada hujan yang begitu lebat sikit. Eh. Nah, hujan tu di luar tu lebat sikit lah. Jadi sawa tu hujan tu kadang-kadang. Nah, jadi bawa kepala dia sikit dah. Baik, alhamdulillah malam ni. Nah, kebiasaan yang kita berlakukan setiap malam. Nah,
kita ada tazkirah, nah kita wang pun tokah, ya. Kita ada tazkirah, kita ada muzakarah. Nah, untuk gapo? Sebagaimana amo cerita saat ni lah, semoga-moga kita mendapati ambil masa untuk cari labo, cari berjaya, nah, untuk kita nak guna selepas pada mati. Nah, dunia ni, nah, kita ingat katanya Allah Ta'ala kita setara ni pun cukup dah dengan kita. Nah, kita kena, kita ni mana sebagaimana hamba. Nah, kita kena kenal apakah kelakuan hamba. Nah, maka kaedah ulama ni, dia buat kaedah, kaedah kita orang jadi hamba ni ke, pak perkara jangan tinggal. Nah, kaedah, kaedah laksud bagi kita seorang yang jadi hamba ni, orang jadi taat ni. Nah, kita jangan tahu pak perkara. Mana pak perkara? Yang pertamanya, al-wifa'u bil-uhud. Kita kena sempurna janji tuwe kita sebagaimana kita anak koli. Bandingnya kita anak koli ni, nah, kita kena jaga pak perkara. Mengikut bagi seorang yang jadi anak koli. Mengikut bagi seorang yang jadi hamba, dah, ia tak boleh luput pak perkara. Pak perkara ni kalau kita mengaku kata kita jadi hamba Allah, nah, maka pak perkara ni kita tak boleh tinggal. Gapo tak boleh tinggal? Yang pertama, al-wifa'u bil uhud. Mau kita panggilnya, kita sempurnakan akan janji-janji. Apa yang Allah Ta'ala janji kepada kita, kita kena sempurnakan. Buat we mulai, supaya kita jadi anak koli ke. Dia tokeh suruh kita buat satu perkara, mesti kita kena sempurna kerja yang tokeh. Nah, jangan kita buat mudah-mudah, jangan kita buat tak karik. Nah, ni jadi anak koli. Tapi hak tu yang suruh buat tak karik, hak tu yang suruh buat tak padu, ah, tokeh mak lah kita. Satu. Yang kedua, bagi kita orang jadi hamba ni, gapo yang kedua? Yang kedua ialah, nah, wal hifzu bil hudud. Kita kena jaga apa yang Allah Ta'ala larang, apa hak tokel larang kita, kita kena jaga. Tokel sek kita mun jadi anak koli mun jawab gini nah, mun jangan mari lewat nah, mun kena mari awal misalnya. Kita kena jaga hudud-hudud dia. Jaga daripada dia nak denda kita tu, kita kena jaga. Nah, yang tiga gapo yang tiga? Yang tiga ialah, nah, yang tiga ialah kita kena gapo wei? Terlupa. Nah, yang tiga, nah, kita kena gapo? Jawab, kita kena ar-ridha bil maujud. Kita kena redha apa hak boleh kita. Apa sahaja yang boleh kita, kita kena redha. Jangan kita berasa tak kena, jangan berasa kata tak suka hati. Apa sahaja yang datang mari pada kita, kita sebagaimana anak koli. Apabila tokewi kita, kita kena reba. Kena berasa kata apa? Dia dah. Molek dah. Comel dah. Hal yang kita takutnya, tokewi kita. Tapi kita berasa tak suka hati. Allah gana tokenya begini diku. Hati kita duk nak lagi. Jadi, seolah kita lebih pandai daripada toke lagi. Nah, yang terakhir sekalinya wal sabru bil mafqud. Yang terakhir kita kena sabar di atas benda hak luput. Nah, apabila tokek takwik kita jangan serabut. Jangan kita kena redha. Nah, kita kena redha di atas benda hak luput tu baik pada kita. Kadang-kadang benda ni duduk di tangan kita dah nyelucuk gi perak, nyeluput gi perak, kita sebagaimana hamba ni kena gapo? Kena as-sabru, kena sabar we boleh di atas perkara benda dapat tu. Nah, baik malam ni, nah, hak mana masuk mari minta tolong komen sikit nah. Minta tolong komen sikit, suara tu nyata kedok balah mano? Nabi me takut suara tu tak nyata ke kok mano nah. Sebab malam ni hujan tu bawa kepada rasa elebak. Nah, amur tengok keadaan rumah saya ni, sekarang ni hujan duk dalam keadaan elebak. Nah, hari mana ratik nah, terima kasih kepada Sinah Tata. Rab salam kah. Nah, balah mana ratik nah, kawasan rumah Sinah Tata tu, di jelapai tu hujan tu kedok sekarang. Ya milah, sama he nah, mak takung cenak, cacin kap, racuni pon. Nah, rindu-rindu Suraida. Nah, Allahu Akbar. Nah, Musri Afri Sa'ad, Kasma Cik Mi, Nur Laila Sunnah Yusuf, nah, Hajjah, nah, Maraina Adam bin Zakaria, Siti Jannati, nah, siapa dia lagi tu? Bintang Syurga, nah, Subedah Cik Tik, nah, Rindu-rindu Kak Ni, Mariam Sungai Padi Fontok, Mok Cik Ya, nah, ah, bersyukur saat diuji cacin, Hayati cacin kah, Nurisan Ding, siang cat kah, babo, nah,
Mami roti siang chatkah? Nah, marina sakme chat leokah? Kina ai abah siang chat jena Sharifah Krung pinang fontok kah? Nah, Fatimah kak di chat jen kau bawa bata natam kah? Ha, duduk di natam deh. Kak roh kondom selamat selamat kepada pen-pen deh. Abdul Rahman Sahu selamat kah babok babok kayu kabu chat jen. Nah, Umi yok salam fontok kah siang chat jen deh. Yo, nak jaga-jaga sikit nak kesihatan badan kita Mami Alif. Nah, Mami Alif. Selamat apa? Mahda Hami. Zainung Derek. Arifan. Nah, Ainum Ciumlek. Nah, selamat apa? Cap Kubek Kie. Musrif. Nah, Sa'ad. Nah, Umi. Nah, Nadia Lok. Suraida. Nah, Allah. Nah, Hamidah Hakim. Arifin Dukhu. Hatimah Tata. Selamat apa? Nah. Arifan Dukhu, selamat apa ya na? Subaidah, ya bapa put huwalak pen cai duit tu fon wan ni. Nah, baik na. Yo, bagi orang yang kena hujan, kena jaga sikit na, kesihatan kita ni itu adalah satu rezeki kepada kita. Ingat tahu na, kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, itu adalah rezeki bagi kita. Jaga imanlah. Nah, jangan kita permah. Jadi kita loitoi oleh panggil. Nya cai ciwit bab loitoi tu tak leh. Nah kita kena duduk dan beringat. Utama dalam keadaan udara hujan ni patut kalau kita nak tubik ke luar. Deh, patut kalau kita nak tubik ke luar, kena pergi ke mana, patut kita pakai baju tu jadi we apa panggil? Awi kecap sikit. Baju kita we panggil apa? Siakan now. Nah kita kena pakai baju-baju pasal tu. Jangan berasa kata tak apa, jangan kita peramah. Nah, bagi orang yang biasa menyakit ada kaiwat. Nah, siapa-siapa kena kaiwat. Dek, ingat tahu nah, siapa-siapa kena kaiwat, ketak hidung jadi semua hidung gapo ni ke? Ha, moleknya. Nah, ubatlah ubat yang saya duk makan. Apabila saya ni jadi kaiwat, jadi ketak hidung jadi gapo ni, ingat tahu. Pia kita makan nasi deh, kita cari bawang besar wak-wak ulek. Dek, cari bawang besar deh bagi orang jadi kaiwat. Siapa dia jadi kaiwat, semua hidung ketak, hidung nyawa tak sedap malam-malam. Nah, makan nasi, mek bawang besar, wak ulek. Mek bawang besar, wak ulek. Nah, kau ni kata, ai babo, nah batuk. Nah, ai, nah batuk. Nah, batuk ni nak care dia dengan apa batuk dia ni. Jawab katanya, cara ai batuk ni, minum air suwe tui banyak. Nah, minum air suwe tui banyak. Nah, bukan banyak siapa, dua ligalik dah lah. Dah dua gelas, dekat-dekat nak tidur. Nah, bagi orang yang suka batuk ni, dekat-dekat nak tidur tu ambil air suwer, boleh segelas takar tu kena. Nah, baca bismillah, boleh tiga kali. Nah, lepas tu selawat ke Nabi, boleh tiga kali. Niat. Nah, atau tak niat pun tak apa, kata dengan mulut. Ya Allah, ya Tuhan ku, cabutlah penyakit batuk yang ada dalam badan ku ni. Ya Allah, prop makin. Nah, Kak Nu hujan lah. Ganu hujan ya sapinah deh siapa ni tu ya Subaidah katanya nah ami tu fon pai motong mekeun nah sayang puat hua leh ha nah habis tu dalam keadaan kita ingatlah kata kita ni walaupun kita duk dekat ada besok sakit dah kita kena beringat we baiklah deh jaga-jaga sikit nanti tidur malam gapo malam tu kena beringat sikit deh baik alhamdulillah nah kita pergi kepada tazkirah kita. Nah, kita pergi pada tazkirah kita yang kita nak tazkirah pada malam ni sebagaimana daripada kita nak hubung hak semalam lagi lah daripada kita nak hubungkan nah bagai-bagai amale yang untuk nak membahagiakan akan kita. Nah, maka semalam tu amok kecek dah. Benda yang nak membawa kepada hidup kita ketenengek tak lain tak bukan nah kita kena pisah jaga semaya di dalam waktu. Nah, masuk waktu pak cuba boleh jangan lewat. Maksud waktu pak cuba boleh sok kerok, sok dok mai kerah. Nah, tamo amo doya ada tamo semaya isu. Maya isu ni kalau kita buat kerok, kalau kita buat kerak, buat lama dengan dia, setiap hari yang mula mikir pasal lain. Habis tu nak molatnya masuk waktu isu pak pop maya selalu. Sedua kata tak apa. Nah, sedua kata tak apa, apa dengan dengan Bapak Karim dulu eh. Patut kita tagih kita semaya. Dok, setelah lagi yo nak mari rupa lah. Syetan nak mari bisik telinga kita dalam rupa lah pula. Hei, maya geno sejuk ni. Nah, sejuk ni. Tidurlah dulu.
Nah, tidur pukul 3 malam kare, bla-bla memarai setahajud kamu, wak isyuk lalu lah, ayat-ayat hati ke dia. Apa kita tak ada ketahajud, tak sampai ke isyuk pun tak. Nah, sahabat tu, nah, tu boleh masuk waktu pak kita pro. Nanti, orang sudah maya isyuk pak, tu boleh sah gimana? Nah, sudah daripada semaya isyuk pak, tambah-tambah kita orang tino, okay? Sudah maya isyuk pak, widok main musim ke tepi tu ya. Nah, ke tepi sejadah tu ya. Nah, gapo tu? Hati kita senantiasa duduk nanti nak semaya. Hati kita ada terikat dengan anak semaya. Orang baik isya, pak, sudah orang baik isya, bakal hapas jadah, Allahu Akbar. Nah, kenapa? Karena benda tu, tu Allah Ta'ala nak bagi kesenangan hati kita. Hati kita jadi tenang, hati kita tak jadi gelagasah, hati kita tidak akan jadi serabut. Mau kita baik. Jika kita semaya di dalam waktu. Satu yang amat kecek semalam. Yang kedua pula, nah, yang amat kecek semalam, amat nak yon, nak hurai sekali lagi, nak tak sekali lagi. Bila? Apabila kita nak muka kita ada nur, ada cahaya yang kita panggil, maka tak lain tak bukan, nak ada nur di muka kita, kita kena mulazamah, kita kena melazimi di atas maya tahajud. Nah, lazim sini ikutlah setengah-setengah orang tu buat sebulan sekali, dan setengah orang tu dia buat seminggu sekali, dan ada setengah orang tu 3 bulan sekali. Atas kita melazim, siapa-siapa dia lazim, nah, di atas maya tahajud, maka Allah tak nak bagi muka dia ada nur. Nah, cahaya muka dia. Muka dia sedap lihat. Muka dia sedap tengok. Allahu Akbar. Nah, dua. Yang ketiga pula. Ya, amu berkata semalam. Nah, apabila kita sapa tangtan mau kita panggil. Nah, apabila kita ni duduk dalam kecemasan. Nah, apabila kita duduk dalam kecemasan, duduk dalam keserabutan, wak gapo-gapo, wak cekak-cekak doh, tapi tak jaya. Nah, ama balik semalam supaya seorang isteri yang ada suami yang peseng. Nah, suami yang peseng, yang peseng pun, yang peseng warung lagi lah kadang-kadang dek. Loh, bini ni kok mengasuh anak tak ada beraduti. Tapi letak abis dia, letak laki kok tak ada mikir. Nah, duk supaya orang warung. Duk supaya orang muda, duk. Kok kedate tak nak klik main mana. Ngak anak ngak apa pun tak ada tek. Nah, dengan semaya bayar pun tak ambil padu. Ngak kerja buat pun kalau boleh duit pun tak wikuk bini misalnya. Maka apabila kita habis dah hontang dah. Nah, maka tak lain tak bukan. Kita kena gapoh supaya nawi Allah Ta'ala cabutkan akan benda kusingnya tu pada kita. Jawab, banyak di atas kita ucapkan akan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. We banyak ucap tu. Yeah? Luar-luar banyak kata tu. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kata we banyak. Nah, nak molatnya 300 sehari. Nak molat dia sehari kena 300. We peradai dengan serabut yang ada pada kita tu banyak. Nah, kita nak buat serabut banyak, baca we banyak. Nah, ni kita serabut banyak, baca sikit. Nah, serabut seolahnya hutang banyak, bayar sikit. Dia lama habis. Bayar we banyak, we padai dengan hutang yang kita lekat. Nah, pada tu. Tiga. Maka maknanya amal nak hubung pula daripada tiga pula. Nak hubung tiga lagi. Gapo he? Yang tiga, yang keempat lah maknanya. Apa yang Nabi kita ajar? Barang siapa? Nah, gapo? Barang siapa nawi hidup ada keberkatan. Ha, berkat ni pun satu perkara. Hidup pe kita ada keberkatan. Nah, berkat-berkat ni bahasa siapa panggil penmongkon. Dok teh kita ada keberkatan, dok kita ni ada manfaat. Hidup pe kita tak saja tak peri. Nah, apa hidup yang pesen ada keberkatan dalam kehidupan. Orang yang berkat ni ikut wak gapo. Wak gapo-gapo mudah berjaya. Doa apa hak dia minta Allah Ta'ala mudah terima. Itu tanda eh kata orang ni orang berkat. Sampai tu hendak takut sekali kita tak ada keberkatan. Ada rezeki tapi rezeki tak berkat. Siap juga. Nah, ada umur tapi umur kita tak berkat. Iyalah juga. Nah, sirik mongkon. Ha. Gapo lagi? Kita ada ilmu. Ada ilmu tapi tak berkat. Ugi juga. Sebab yang nak sekali nak dikeberkatan. Allah tak nanti banyak. Ilmu sikit ya, tapi keberkatan tu yang nak sangat. Kalau kita ada ilmu banyak tapi keberkatan tak ada, supaya kita tanam. Tanam apa? Tanam wah diri, tanam pahun diri, puluh-puluh pahun.
Tapi hak buah sepahang ya. Allah sepahang hak buah tu pun buah jare-jare. Tapi sebalik keberkatan orang yang Allah Taala beri berkat ni ibaratnya gapo? Supa dengan satu pahang buah dia. Supa dengan satu pahang dia. Pahang dia sepahang ya. Allah tapi buah lebat. Pahang sepahang ya. Ha napa? Sepahang ya. Allah tapi lebatlah buah dia jula tu pun ada jula ni pun ada dehen ni pun penuh buah dia. Nah, itu tanda berkat. Maka kita nak gapo? Kita nak keberkatan. Ya takutnya rezeki yang kita dapat. Boleh rezeki, tetapi Allah Taala cabut keberkatan tu. Nah, ceh, balah mano eh? Rezeki yang Allah Taala cabut berkat tu be. Boleh duit. Tapi kalau untuk buat ibadat, Allah payahlah. Payah. Ha? Kalau buat maksiat, jadi mudah. Ha, ingat tak? Rizki yang tidak ada keberkatan ni ialah sebut kata kalau buat ibadat, payahlah. Mula mikir banyak, mula fikir baik tu, mula fikir baik ni, mula berkira baik tu, mula berkira baik ni. Bila? Apabila kita ada duit. Tapi sebaliknya, rizki kita, tanah akan tak berkat ni tak payah. Sebut kata nak beli benda maksiat. Sebut kata nak beli benda yang Allah Ta'ala marah. Allah tak ada kena mikir banyak. Bakal selalu dah. Allah nak beli Quran sebutin ni kan. Lepas fikir, fikir. Lepas kira, kira. Eh, dia kata nak beli Quran kat sebutin mikir. Eh, kalau beli pun, hok ni pun tak nak baca lagi. Hok dulu ni, hok mak kita dulu pun tak nak baca. Hey, Quran ni cuba dah. Hok mak kita, hok mak kita. Hok adik kita, hok adik kita. We ada kat hok kita sendiri. Supaya telefon lah. Supaya telefon lah. Telefon kita nak tak? Telefon mak kita. Kita ambil kecek atik. Mak kita ambil kecek atik. Start adik kita ambil kecek atik. Kita nak tak? Tak sayang. Telefon kita nak kola krim mak sebutih, ayah sebutih, adik kita sebutih, kakak kita sebutih, kita sendiri pun sebutih. Tak gitu ke? Kalau sebut telefon kita nak sutih-sutih seorang. Tapi Quran ni dia lemah, ada lima orang ada sutih ya Quran. Allahu Akbar. Geno begitu lalu kita setiap orang ni kena ada Quran untuk diri hati. Nampak tak? We ada hati utuh ni. Dok. Allah, umur 40 lebih. Duk patuh kuih hok ceyoh gitu lagi. Ada kata nak beli. Ada kata nak beli. Aku nak beli ya sute. Wah hok kita. Tulis nama hok kita. Abdul Karim. Yang dimilik oleh Abdul Karim. Bin Haji Abdul Rahman. Yang dikapun cakwas. Dengan berharganya. Begia, begia, begia. Allah. We jadi hok kita. Gok kata. Ni dok. Nah, nak baca Quran. Misalnya, apa nak misal? Tapi nak ayat kata gapo? Sebab kata rezeki yang tak berkat ni ke? Allah Taala kata untuk kita nak buat benda kebaikan payah. Duit ada. Duit ada, tapi nak buat kebaikan jadi payah. Allah nak sedekah ke, lepas fikir-fikir, lepas kira-kira. Walah 10 kau ya. Walah 20 kau ya. Allah tapi nak buat ni, Allah mikir akal wei sesak. Akal wei siaplah kawe. Ha. Eh, tapi kalau nak beli kain kelubung, kalau nak beli seluar, kalau nak beli baju, kalau nak beli mutu, kalau nak beli kereta, mudah-mudah ya. Tak ada sorak, ada pebain, pakai selalu dah. Oh, tapi kalau we kerok ke masjid, we kerok ke ponak, we kerok ke tadika, mula mikir lah. Mula sorak, eh, kita nak we kedok ni. Allah sorak, sorak dengan dia, dia sorak dengan setan. Setan kata, Allah, nak beri apa? Kalau beri begitu, duk tahu tu ya. Kalau memberi pun duk tahu tu ya. Ada kata dia memberi pak, mu jadi jangok, mu jadi kaya, mu jadi lebih pada orang dah. Saya duk beri orang, ha? Ya, ya panah. Misal, kenapa dah tu? Ha? Satu, orang panggil rezeki kita. Allah Ta'ala katuk berkat. Ha tu takut. Takutnya tu hewi duit kita. Tapi Allah Ta'ala cabut keberkatan tu. Satu. Yang kedua tu hawi ilmu kita. Allah Ta'ala hawi ilmu kita. Tapi Allah Ta'ala cabut keberkatan tu baik. Balah mana eh? Ada ilmu. Tetapi Allah Ta'ala cabut keberkatan tu baik. Balah mana? Jawab. Yang ni, reti. Nah, tahu kata benda tu haram. Tahu kata benda ni halal. Tapi nak wa'amah tak boleh. Tahu cakap kata benda tu haram. Tapi duk langar situ. Tak ada kata nak berik dah. Engkau kuat dah. Kau dah dah kata benda ni haram ni. Benda ni Allah Ta'ala marah ni. Hei, lopak tu jugung masuk dakar.
Eh, tahu cakap kata benda ni dapat pahala ni. Benda ni kalau buat dapat kelebihan ni. Benda ni kalau kita buat dapat laba di hari akhirat ni. Tak buat uang hari. Aduh. Ada. Gapo tu? Cek tu. Ilmu yang ada pada kita. Allah Ta'ala cabut keberkatan tu. Baik tak ada berasa nak ingin untuk nak buat amal. Nah. Oh, tak ada berasa ingin lah. Tahu bercakap. Baca pula reti. Reti pula baca. Reti pula tafsir. Reti habis. Allah tapi nak buat ni. Gak. Nah, maka hok ni hok takut. Nah, seorang ulama dia katanya alamatus saqawati salasatu asya'. Nah, ulama katanya alamatus saqawati bermula alamat kata orang ni masuk dalam golongan saqawah. Mau kita pengen orang kecelakaan. Berat nah. Nah. Nah, apa ulama kata alamatus saqawati salasatu asya'. Tanda kata orang ni masuk dalam golongan orang celaka. Sebut kata celaka ni bunyi kasar ni. Amal nak bermakna yang bawa kepada ringan sikit ni. Tanda eh kata orang ni tak dapat rahmat Allah. Orang yang jauh daripada kesian, kesian belah Allah. Tuhan tak kesian belah kepada orang ni. Tuhan tak nyanyu kepada orang ni. Mana tanda dia weh? Ada berapa? Jawab. Salah satu asya. Adanya tiga kara. Tiga kara ni cek kita. Kita telah cek kita. Kata ilmu yang ada pada kita sekarang ni. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi rahmat. Atau ilmu yang Allah Ta'ala bila kata ilmu yang ada pada kita kecelakaan. Jadi apa kecelakaan? Tak dapat rahmat. Tak ada kesiablah. Mana weh tanda eh kata orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu. Tapi orang ni tak dikira kata orang celaka. Maksudnya golongnya orang tak ada rahmat. Yang pertama ialah. Yarzuqul ilma. Yang apa? Yang pertamanya, ya razuqal ilma. Allah Ta'ala beri rezeki ilmu ke? Tahu ilmu ke dia? Seorang yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, reti. Mau kita panggil dia reti. Ya reti, ya tahu. Ini Allah Ta'ala bagi ilmu ke dia. Allah Ta'ala bagi ilmu ke dia, patut ke mana? Wa yaharumul amala. Dan maharai ia akan amal. Allah Ta'ala teguh lagi buat. Geti tapi nak buat tak boleh. Itu tanda eh kata syakawah. Tanda eh orang ni tak dapat rahmat. Walaupun ilmu ada sekalipun. Ada ilmu. Ilmu tu ada tapi nak buat amal ya tak boleh. Satu yang ulama bila kata apa ni? Asyakawah. Gulungnya ni orang yang kecelakaan. Mau kita pengen orang yang tak dapat rahmat daripada Allah. Satu. Ha, kita cek kita. Lalu kita tahu apa perkara dah. Pak kita boleh buat apa perkara tu. Kita tahu kata benda ni Allah Ta'ala lahir kita apa perkara. Adakah kita break? Adakah kita langgar? Dua. Satu dan satu. Nah, tanda eh. Tanda eh kata, ah, syiaralah. Aku ni jauh pada rahmat dah. Gana weh? Boleh kata mu jauh pada rahmat? Ha lah. Aku ni getih. Aku ni pandai. Nah, tapi kau, aku nak buat tak boleh lagi. Kena tahu saja gitu ya aku ni. Yang kedua, tanda orang tak buta ni. Siapa dia weh? Yang kedua, wa yarzuqal amala. Yang keduanya, orang ni Allah Taala bagi kepada dia boleh buat amal. Ah, molek cakap dah. Hak sat ni reti tapi tak buat amal. Hak yang kedua ni dah reti. Serta pula boleh buat amal. Ah, bukan main kelah dua. Jangok ya ni. Reti. Sudah. Lepas tu, boleh buat amal pula. Tapi masuk dalam gulungnya syakawah lagi. Masuk dalam gulungnya tak dapat rahmat lagi. Siapa dia yang geti tetapi masuk dalam syakawah? Geti sudah, wa amal sudah. Tapi, wa yahurumul ikhlasa. Tapi Allah Ta'ala larang dia daripada ikhlas. Ikhlas tak ada. Wa amal. Tapi ikhlas tak ada. Wa kerana nak menunjuk-menunjuk. Wa kerana nak ujuk. Nak buat orang terherai. Wak kano nak gapa nak gapa lagi kita katanya dan nak we orang dengar nak we orang tahu nak we orang nampak semua tu ke agak pengapa keikhlasan tak ada wak dah sembahyang dah sedekah dah tapi sedekah dia ni ke oh sedekah dia tu ke dalam ke ada nak menunjuk-menunjuk kok orang yang kata aku ni orang borong nah dia sembahyang tak sembahyang sunat sembahyang sunat tapi dalam ke ada dia orang sunat ni ke hati dia nak gapa nak we orang kata dia rajin. Nabi kata dia ni lah orang ahli ibadah. Apa dah tu? Dia pergi mengaji. Boleh. Pergi mengaji anak mengu. Mengaji anak petai. Mengaji anak hari. Tapi dah lekat ada dia belajar tu ke. Dia nak ke apa? Dia nak orang kata rajin. Dia nak orang bila kata dia orang mengaji. Dia nak main tamadah tu orang mengaji tu. Tu. Kosak dia tu balah tu. Maka ingat taruh.
Masuklah gulungnya apa tu? Masuklah gulungnya asyakawah. Mak kita pengen orang ni tak dapat rahmat pada Allah. Ada ilmu, tak buat amal, jauh pada rahmat. Ha, ada ilmu, patut buat amal. Tapi soal lagi, ikhlas tak ada. Ya Allah juga. Ah, nak ayat kata, nak ayat tetangga tu banyak. Ha, pada Tuhan nak wir Tuhan nak wir syurga dia, kita kena kira katiklah. Allah tak nak wir syurga dia, okey. Ya kena tengok long tun katiklah. Apa orang tu? Kita nak bagai mahal tapi tak selong tun. Mana boleh? Allah, nak ke orang tino janguk, nak orang tino kaya, nak orang tino panah, nak orang tino bersih, ngaji cidik. Tapi tuwe duk kalau kopong, tuwe pula bau busuk, tuwe ni bau jebak ngaji pun malah, tuwe pun tak ada janguk, gapa kerja pun malah. Pia kenal. Nah, cuba kita fikir, kita nak kepada sedekah ni supaya kita semua, saya apa supaya? Demo hendak dalam ni pun supa. Semua ni ramai-ramai ni. Supa nak gapo? Jawab kata nak kepada syurga. Apa syurga? Makhluk yang berharga maha. Allah Ta'ala buat harga maha ni syurga ni. Kita dah nak situ ke? Tetapi cuba tanya. Apa hati yang kita longtun? Kita longtun gapo hati? Longtun lah anak. No, anak longtun apa ni? Supa ni? Supa kita nak kaya. Nah, naklah kepada kekayaan nak duit juta-juta, berkacak juta-juta. Aku kalau jual tu boleh ni juta, 14 juta. Kalau ada duit ni 20 juta, sedap aku. Kerja tak sekarang apa? Tak ada tek apa. Kau nak tidur. Kau nak tidur, kau nak selim, kau nak buah dan kedata. Ah, tapi berkacak, ah, kalau boleh ni 14 juta. Kalau boleh 14 juta, ah, siap. Dia pengen uang, belum leng-leng. Ya kena tuang modal. Orang nak boleh diriye ni, ya tuang modal banyak mana? Kita tengok ya jual boleh sejuta. Kita tengok kita ya jual boleh 2 juta. Kita nampak lek ya jual. Kita terlupa cek lek ya lek ya belo. Ya habis duit ngah belo. Habis duit beli baju, habis duit beli pakai, habis duit upah orang nak menerah, habis duit orang upah orang nak menebah. Kita terlupa cek lek modal dia. Kita kena tengok modal. Ingat. Dan laba banyak modal ya kena parah. Tak ada orang kita nak laba banyak tak turun modal langsung. Atau modal sikit. Nah, laba ni ingat kaedah. Laba ni yang mengikut di atas modal. Ingat bibat nah. Nah, laba ni yang mengikut di atas modal. Laba. Laba maksud siaga apa laba? Laba eh. Hai, maksud siaga apa eh? Ya, ya tanya mari eh. Gapo eh pian titik. Nah, kita kerja-kerja laba. Rau tamngan-tamngan pap. Nah, laba. Gapo eh laba maksud siaga tiba-tiba oi sikit eh. Orang pandai tu. Amo nak tiwi bahasa siaga sikit. Eh? Cuba kaya, labo tu mana labo asal Melayu kita. Bahasa sini gapo labo eh? Kamrai, ha kamrai. Terima kasih kepada Rohani nah. Allah panawi Kak Rohani dia nah. Baik. Nah, apa? Nak oyak katanya kamrai. Nah, kita nak boleh kamrai ya. Kita tak ada kamrai, kamrai ya ni. Yuti longtun. Nah, tahu tak? Yuti kan longtun. Longtun ya, kamrai ya, cedai ya. Long tun noi, kamrai mencadai noi. Napa lah? Pak kita lah ni kita nak kepada syurga Allah. Nak kepada keredaan Allah. Nak selamat pada azab kubur. Selamat pada masya Allah. Kita nak lah. Tapi kamrai kita, apa ni? Modal, long tun kita tak ada. Long tun tak ada. Nak tanya fak kita sekarang ni. Fak kita sekarang. Kita nak kepada syurga Allah. Tapi nak tanya, kita letih dengan syurga tu banyak mana? Nah, cuba tanya. Kita nak kepada syurga Allah. Tapi kita tua modal banyak mana dengan syurga dia. Nah, long tun ya, kamrai ya. Ha? Nah, dia apa pula long tun ya, kamrai ya, ya bahasa dia. Ini kaedah dia, laksud dia. Ha, malaki ada juga long tun noi dia, kamrai ya. Gapa? Oh, ni judi. Ha, judi lah. Ha, teh 40 kok. Teh 50 kok, ya boleh. Kakak 5,000. Ha, ni ada. Tapi waktu tak bilangnya lah waktu. Kenapa nak? Nah? Kita nak kepada syurga Allah. Nak selamat di azab kubur. Nak selamat kok tu kok ning. Tapi modah. Kro'e tak baca. Tu modah. Tu pengen long tun. Baca kro'e tu tun. Zikir tu tun. Napa orang? Istighfar tu tun. Bangun semaya tahajud tengah malam itu tun. Nah, long tun tak ada. Kau dah tidur makan buah main. Tidur makan buah berok. Tidur makan buah berok pergi main. Lepas tu tidur. Lepas tu bangun. Lepas tu makan. Sudah makan pergi berok. Sudah berok pergi buah lah kedatai. Sudah buah lah kedatai. Buah-buah apa. Klik main rumah. Klik main terosak. Tidur. Allah. Tapi no. You nak gapo? Nak pada selamat selepas pada mati. Nak selamat kita daripada azab kubur. Allahu Akbar. Maka azab kubur ni amat nak saya sikit. Deh, azab kubur ni setiap orang ni kena berjumpa dengan hipek kubur. Nak no, yang tak lepas. Tak lepas dah.
Terima kasih nah. Fang babol lai tuk wan kati kok panji siang cat mak. Oh, nanti kok panji deh. Allah, nah, alhamdulillah, nah, nah, kita sendiri pun besok di kok panji, nah, kita pergi kok panji. Oh, nak perahu lama. Nak pergi makan tom yam, makan tom yam ku. Nah, lepas tu kita musim ke masjid, nah, pergi masjid. Lepas tu, pergi kok panji ni, ผม เคย ไป เล่น บอล ไป สกิ มา ฟุตบอล นะ สนาม ฟุตบอล ยวะ ได้ และ อาย นะ สนาม ฟุตบอล ติ ยวะ ได้ และ อาย กำไร ฮ้อ นะ 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 terima kasih นะ kepada Kok Panji นะ สำหรับ คน Kok Panji ก็ ให้ Allah ประทาน rezeki เยอะ rezeki เยอะ Allah ประทาน ความ สุข สบาย ใน การ ใช้ ชีวิต นะ ไป Allahu Akbar นะ nama hu nak wayang Rabbi ha tu nak ayat gitu. Nak no, ayat katanya, ya mengikut, nak no, labo kita mengikut tengok di atas moda. Ingat tak guna? Tua-tua moda parok. Nah, maka kita akan jumpa dengan kelabu. Eh, parok, apa tu? Keni, net. Apa nama moda tak guna? Alah, Kak Yana. Mi, te, gapo tak tahulah. Baik, nah. Amo, cik. Cik star, eh. Cik Dalinista. Nah, cik. Pen-pen, nak kita mari malam ni, deh. Hok mana duduk mana apa tu cik stan eh kok ni ya cik pok tak tai lu kon deh 700 kon kuat-kuat ni nah 700 lebih nah terima kasih kepada Roya Maiheya Allah Maiheya Allah nah salam babo bagus pok India ke sekon ni nah Abdul Rufan nah cak nak kotuk nak kah kak ya ha ya subalin awal alhamdulillah don fun al bin kai ya na surai roying na kok semui chat chin oh do di kok semui na surai ni nah salihah maming na no miss apa tu kulap hom na fatimah salam babo na suraida insyaallah na bismi salam babo ana Amit tu tolong kot che sikitlah yang mana masuk mari tu che. Nah yang mana masuk mari tu kot che wei nah, kot che wei kon kita panggil kita bagi-bagi nah. Kita bagi, bagi benda kebaikan. Nak ajar bagi benda kebaikan. Kita ni kerja bagi ya, kerja bagi ya. Maka kita boleh tengok hasil kita selepas pada mati. Kita nak kita buka gaji dek tu. Gaji yang kita buat sini setiap kali bagi orang mukmin buat ni kita tak nak peri. Tuhan tak ada perih. Bukan perih. Kita cek tu. Tak ada perih kali. Bahkan ada gaji. Gaji mana? Gaji sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan gaji. Kenapa dah tu? Allah na. Afisa. Kaksa. Selama nun. Nuna. Pak Wani. Na. Dok Malik. Selama apa na? Radiyah Yading. Aminah na. Assalamualaikum na. Royah Ma'ina. Kasmah. Nah, Umiyah sama Krumpinang. Fontok ke apa-apa ni? Tersin cacin ya. Karina Bandar, sangka apa-apa? Nah, Sungai Kolok ni. Weh Syarif, kekasihku. Nah, Sofia. Nuriyah serta. Sakia. Ya, Jimwa. Nah, Assalamualaikum apa-apa ni? Aisyah. Liduna. Salamat. No, nah. Cariyah. Aye. Allah. Nah, Weh Syarifah. Weh Sama'e. Royah. Kak Minihi. Assalam. Kaminia, Allah Kaminia, payah weh, bagus saya sore pun. Nah, surai, ayo weh, nah, cara nak apa-apa, nah, terima kasih kepada Nurisa, Ding, nah, Rohani, London, Malaka, Mali, oh, Malaka, nah, Rohana, Wanita Arwan Saman. Baik, nah, kita pergi kepada natijah kita pada mana, apa kita nak koyak mana ni, jawab katanya ini, apa ni kita nak, jawab katanya tak lah, tak buka, deh. Kita nak dapat ke labuk air kita selepas pada mati. Jawab katanya kita kena turun modal. Wih, harap sikit. Ajar turun modal. Kenapa tu kita kena ajar turun modal? Nah? Satu. Lagi pulaknya. Tanah air kata orang ni. Allah Ta'ala cabutkan akan kesiablah dia kepada kita. Gapoh eh? Wayarzukus sahbata salihin. Yang tiganya. Yang tiga ialah orang yang Allah Taala wuya boleh bersaing dengan orang baik. Nah, Allah Taala buka wuya boleh bersaing dengan orang baik, boleh bersaing dengan orang baik, orang comel, orang molek, orang akhlak molek. Tapi ke mana? Wala yahtarimu lahum, tetapi Allah Taala berik bagi hormat pada mereka itu. Hasab itu, nah wala bagaimana kita cek tadi kita.
Nak kita pesak dia kita. Satu yang amat kecak maninggal pun eh. Nak oyak katanya. Siapa-siapa dia nak kepada hidup per daripada keberkatan. Kena buat gapo jawab. Kena banyak selawat. Kena banyak selawat. Selawat we banyak. Allah. Jangan malah kok dengan selawat tu. Jangan malah. Luwe-luwe Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak di atas kita ucapkan akan selawat. Allah luwe-luwe kalau malas selawat lagi tak ada Allah. Allah Ta'ala nak bagi berkat. Pak kita nak ada keberkatan. Nak. Kita nak wih kerja kita berkat. Kita nak wih umur kita berkat. Kita nak wih rezeki kita berkat. Nak wih kerja kita kerja berkat. Hak salah sekali. Nak wih anak kita tu dapat keberkatan juga. Kerja kita satu kerja. Terus modal so ya kita terus modal. Gapo? Banyak selawat. Kita kena banyak selawat. Nah, doa. Orang banyak selawat ni ingat. Nah? Siapa-siapa dia banyak selawat. Doa ni Allah Ta'ala mudah terima. Tu mudah terima. Doa Tuhan mudah terima. Hajat apa yang kita nak mudah Allah Ta'ala makbulkan. Kerja apa yang kita buat mudah Allah Ta'ala mudah selesaikan. Duduk di mana? Duduk di selawat. Pak kalau kita malas selawat, tak ada anak koci. Nak ayat kata anak koci bagi hidup pe kita keberkatan ialah selawat kita ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar-luar. Tak lalu. Ya kena buat target. Amal ayat dah ke. Kita kena buat target. Target kena, sehari saya kena kata usapa 300 kali. Sehari saya kena kata usapa 100 kali. Ikut dia kena-kena pun, dia kena wak balah tu. Kalau kita tak wak balah tu, tak susung balah tu tu deh. Balah ni semua kita. Duk galik dengan telefon. Apa tak? Duk galik. Muka, buat apa kita galik dengan telefon? Muka kita tak ada benda lah kita nak wak. Tak ada benda lah, mari duk deng kita so kita buat. Hawa kita tak selawat, hawa kita tak baca Quran, hawa kita tak ada istighfar, hawa kita tak ada zikir pun. Masa kita longtun wi ke telefon kita. Dok ngah telefon sama pagi pun dengan telefon lek malam, pun telefon lek pagi, pun telefon tu hijau, pun telefon wak kereta, pun telefon duk berok, pun telefon. Telefon semata. Kenapa? Kerana kita tak ada wi masa tu kok lain. Habis tu wak masa lah tik gak. Nak telefon tu jumpa petai-petai ni kena yutik atik. Lepas asar ni kena break pak saita atik. Telefon kita wi ada masa pak atik. We berhenti atik. Nah, we berhenti atik. Lepas asal pak cuba boleh katuk telefon pak ambil masa pergi buat benda lain atik. Game negah, game nebah, gisi peloke kat tepi rumah, gisi pe kayu, gisi pe sapo, gisi we ada atik mata kita pergi tengok papa kayu, tengok benih, tengok udara, tengok apa ni dak. Mata kita kena cokong dengan telefon semata. Tak lama-lama ni jadi rup sengsawa we panggil. Apa pasal ni? Ya duduk dengan benda ni semua. Tengok semua. Berita tak hormat berita apa oleh otak dia. Habis tu kita kena pak bang. Pak terosak. Pak semua. Pak saita. Pak wajai. Apabila kita tengok pak wajai kita. Ya tengok pak ya nak kadang-kadang benda tu. Habis tu buat satu masa. Cuba bolehnya. Lepas asar. Sudah mayat asar pukul 3:30 pukul 4 tu deh. Katuk bang telefon kita. Nu nanti buka nu. Buka nu. Buka lepas pada semayat isu. Kita buka pula. Wih mata kita boleh prap berarti. Ni tak. Hari-hari kena tanya dengan benda tu semua. Kenapa? Tak lama ni. Nah, tak lama kita jadi pesan lah. Jadi bab. Orang Arum Ron. Orang banyak main terosak ni jadi Arum Ron. Ingat tahu ni? Ingat tahu? Ni penyakit je. Penyakit. Kalau kita nak boleh kita rosak pun tak boleh. Nah, nak boleh kita rosak pun tak boleh. Kenapa? Ya kena boleh kita. Kita guna ya tak pandai. Kita guna yang tak reti. Kenapa? Kita kena guna. Kita ni bukan ambil terosak mari jadi kum kita. Kita kena kum terosak. Jangan we terosak mari kum kita. Sikit-sikit telefon. Sikit-sikit telefon. Sikit kita nak buat apa tak ya kum kita. Dah. Kita kena jadi pisau. Kita kum dia we boleh. Masa ni ku nak main. Masa ni ku nak main. Masa ni ku nak tengok tu. Masa ni nak tengok tu. Kita kena ada ratik masa. Habis tu. Nah. Lepas asal. Lepas asal apa? Katuk telefon pun siap. Nah. Apa dia panggil? Kita we masuk ke badai kita hati. We masuk tengok ke badai kita. Badai kita punya nak bergerak. Badai kita punya nak bergerak. Tuhan kacau we kaki kita suruh kita berjalan. Ni Tuhan we kaki kita kau duduk selamat. Kau duduk duduk. Tak lama pakai aku. Tak lama nak berjalan tak boleh. Apa itu? Masuk saja. Lepas mayat sapak. Katuk terus sapak. Pakai seluar. Pakai kasut. Jalan. Kalau malah hungat jalan. Jalan 17 kilo. Kan 2 kilo. Kan 10 kilo. Wah gila. Nah. Pakai masuk. Kenapa? Ya kena ya nak. Ya badai kita sepuluh rumah. Badai kita sepuluh rumah. Waklah rumah habis juta-juta sekalipun. Tapi tak naik. Tak naik berjalan. Tak naik tidur. Tak naik duduk. Tak naik apa. Rumah tu ya akan utuh. Tak lama rumah tu ya utuh.
Kenapa? Mai caingan. Kita mai caingan dia. Apa tu? Sampai tu badai kita tu yang kacau wi kaki, wi tangan, wi gapo. Suap guwet, suap jalan, suap gapo. Datang-datang kita tawak gapo. Kodoh, tidur semata. Tidur seterik. Tak ada kata nak berjalan, nak berguwet, nak gapo. Nampak? Tidur duduk. Sudah tidur, pergi duduk. Sudah duduk, pergi tidur. Ha ni tak ada kira faktik game lagi ni. Tak ada kira faktik game. Nak tit selok. Masa ni, oh ni siap dah. Cuma boleh terosak dia kena sakut sini. Nak jolok dia duduk itu semua. Kenapa? Dia nak tinggal tu. Nah habis tu, ambil masa. Hei, saya deh. Noyak saya, saya. Noyak saya. Saya ni kalau pasal pep. Kalau pasal, pak saya katuk telefon. Katuk telefon pep, saya unggah. Nah, saya pakai masa tu. Unggah, tak unggah pejal deh. Nah, cewek lah song cuma. Amu ambil masa song cuma. Jalan. Kalau malah gini masa malah nak unggah. Itu jalan. Song cuma jalan mek nak suk mana tapi kita cewek lah song cuma dalam keadaan kita berjalan tu ke ambil mata kita tengok kok benar ambil mata kita tengok klai-klai kita panggil buka mata kita tengok jadi jauh sekali sebab apa? Sebab mata kita tengok kuam klai lo ni mata kita tengok kuam klai ambil mata tengok mong klai-klai sebab apa? Sebab mata kita mong klai menyek lah ngai kita mong klai praman ki cuma habis tu luar-luar mong klai ambil mata kita tengok jauh tengok benar wih lama begini tengok kali tu tengok wih lama buka mata wih luar celah hello you kena barihan ni panggil kena barihan cekang ni pandak ne bukan nak duk baik ni kita nak duk baik ni sapak bila pak tua kena nak duk main terosak pak tua kena kita heh kita kena malu hati. Kita umur 40 dah. Nak galik dengan dia. Tengok anak-anak kita pun duk galik. Kita mak tua dah. Pepak tua dah. Duk galik dengan benda ni lagi. Bila kita memikirkan paternal. Dia panggil. Tak ada kan paternal. Duk sepap dem-dem. Tak ada tukar. Padahal orang tukar habis dah. Kereta mutu pelian mut lah. Tak ada dah mutu pasal menyetak. Bakal setatah habis dah. Tak ada dah kereta pakai suih. Belum pakai pecek dah. Nampak tak? Semua dia pakai prap-prap pelian mut. Dah hati-hati kita duk sepap dem tu lah. Nah, tak saya ubah, tak saya gapo. Bila kita nak prap. Habis tu kena ada masa hati. Kena ada masa. Masa ni haspol lah ni hujah ke. Tak apa. Ada hujah kalau kita nak main telefon pun tak ada apa. Kena hujah ke. Habis tu kadang-kadang terosak ada. Ya ada. Kamu ada yang kata terosak ni. Ya bunuh Pak Karo. Ingat nak? Terosak. Ya kasih yang. Yang pertama terosak. Ya bunuh gapo? Ya bunuh terotak. Terosak. Ya bunuh terotak. Dah tengok terotak ni. Pia tengok hati. Jaga sangat dah orang tengok terotak. Yang kedua terotak, terosap. Ya bunuh gapo? Yang kedua ya bunuh with you. Pia dah buka with you lagi. Ada lagi kita dah buka radio dengan jaga. Nampak tak? Yang ketiga terosap. Ya bunuh gapo? Yang ketiga terosap. Ya bunuh crop crew. Kadang-kadang tak ada kecek dengan rumah tangga lain. Mana tak kecek? Ngamuk darah di tepi rumah tak kecek. Ngam anak nakal di tepi rumah tak kecek. Ngam adik lagi rumah tak kecek. Ngam mak dia lagi tak kecek. Kenapa? Ya ambil masa hidup kecek dengan orang lain. Dia boleh kecek saya lah ni. Allah saya telefon tegur semua tak biasa week dia. Tak biasa nasi dia. Tak biasa pack dia. Tegur semua-semua. Tak Melayu ni. Wailah ni kena lain dia yang bimel lah. Tapi mak dia lah. Anak nakal dia lah. Adik dia lah rumah. Tak ada tegur-tegur. Nah. Kita kelapai. Orang panggil lo kita tukar. Lo ni. Kun klai tua, memi kuam huang yai, klap pai huang yai kun klai tua. Boga jauh, kita tanya semua. Jadi tu ke? Boga jauh, kita tanya semua. Tan kau liang, kin kau liang, fun tuk na, say pahum. Nah, apa nama? Allah, tegur tanya lah. Tapi tepi rumah ni, masa tanya lah. Hai, mak kita makan gapo, adik kita makan gapo, pakai baju, beg mana tu, beg luar rumah. Masa tanya lah, dah. Ha ni ya kita kena fikir juga nah ambo ni bunyi ngepek dah kata dia bunyi ngepek sikit harap maaf dah tapi nawi kita ada kuam samnekit eh bimike kata sebab kita kena toyot kita kena gi kok nung sama bukan kita lalang bukan kita hadak uno kita nak kogi pah de kogi nawi kogi kojo atas luah ke kita nak gi le batas pek kita nak gi mai batas ne mai apa yang mai dulu mai batas ne dok gi ke batas ne napa dah tu kena fikir juga situ. Nah, ha maka malam ni amal nak pesan dua tiga perkara tu lah. Yang pertama, nah, apa yang Nabi kita pesan? Kalau lah kita saat itu nak anak keberkatan, kita kena longtun dengan selawat. Nah, banyak selawat. Yang keduanya, kalau lah kita nak kepada apa yang kita panggil. Nah, yang kedua, kalau kita nak kepada kehidupan dari kesenangan, nah, apa yang amoriak sat ni? Mana katanya?
apa orang ayat sana ni deh. Nah, ayat katanya banyak selawat. Nampak satu. Nah, kita ni banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil masa catkan berihan masa tu kita. We ada ratik masa ni selawat, masa ni istighfar. Ada ayat dia awak ke? Kata kita orang okay, let go. Kita ni pen puyu nekuk. Maka lekuk je kena ada kod. Kita kena wangkut di kita wipana. Kod ni masa ni wak ni masa ni wak ni. Bukan kata hidup. Lai, lalai. Nah, kita. Hey, walaupun kita ni bandingkan sebab kita duduk atas perahu. Kita ni sebab kita duduk atas perahu. Nampak je perahu duduk pergi. Tapi sebenarnya kita duduk pergi. Nampak tak? Kita naik perahu. Nampak perahu je duduk pergi. Tak. Bukan perahu saja pergi. Kita si pun duduk pergi juga. Tapi kadang-kadang kita duduk atas perahu. Kita duduk berasa atas perahu je pergi. Kita tak ada pergi mana. Juga. Learning. Masa duduk pergi. Masa super perahu. Kita super duduk atas perahu tu. Duduk pergi dengan tak khabar. Tu dia. Apa-apa tua tak tahu ke mana. Tak apa lagi tua tak tahu ke mana. Takut mati tak tahu ke mana. Mati tak ada apa sekarang. Hah? Mati dia tak ada jasa apa sekarang. Pada tu. Allah nyanyolah bagi orang tu. Nah. Allahu Akbar. Nah, ni baru tazkirah. Baru so ya malam ni. Nah. Masa kita pun sudah sapar lah. Nah, baru so ya. Allah, masa sapar perak lah. Nah. Ha, baik, nah kita pergi kepada terima kasih nah kepada Pak Long ya, Habibah KD Pak Cik Nasi nah, Babonan Kradu. Ya terima kasih kepada Babonan nah. Hamidah Hakim, babo yang ai babo soniat lama duha noi. Ah nak mayam duha. Ha usalis saja aku kalau kalau usal-usal sunnat duha rakaataini lillahi taala Allahu Akbar. Kalau baca agak salah niat agak saja aku sembahyang sunat duha dua rakaat kerana Allah taala gitu nah halatina ni panggu Subadin awal alhamdulillah nah babo yang lembek cu yo nah awak tan rai tu ten nah selawat tukun kono le kap nah terima kasih Nur Aini Musa. Nah Nur Aini Musa baiklah kita pergi kepada apa nama ni kita pergi kepada doa lah nah nah kita nak pergi ke doa kita lah nah. Malam ni doa kita rob sutai ni. Malam ni doa yang saya letak ni sebagaimana doa rob sutai. Malam esok ni kita letak doa ni pula. Malam esok ni kita mengaji doa apa? Doa masa kita baca le sujud. Masa kita sujud yang terakhir tu. Kita kena baca doa gapo. Molek kita baca doa gapo. Ya kadang-kadang ada juga ke. Okay? Sunatnya. Moleknya afdal ni. Bagi orang tino lah. Bagi orang tino ni apa dia semaya sore ke. Okay? Sujud yang terakhir tu. Sunat kita baca doa panjang sikit. Soal kalau sujud, kalau sujud wilamu sikit. Kita sujud wilamu. Bukan kita sujud bertadak lah. Bukan kita subhanallah rabbil ala bihamdillah. Kita baca banyak. Maka amal nak ambil doa. Kalau kita baca apa? Patut kita nak baca gap. Dalam keadaan kita sujud. Kenapa? Sebab Nabi katanya, sedekat-dekat kita dengan Allah. Di dalam keadaan sujud. Soal masa kita sujud tu, kita dengan Allah tu rapat sangat. Kita dengan Allah tu dekat sangat. Apa kita dengan Allah terdekat sangat. Sampai tu amun nak ambil doa yang utuk we kita baca panal lada sujud. Ni kadang-kadang dia mau sujud lama dah hati kita. Dia baca pola panjang gitu lalu. Nampak dah tu nah. Habis tu insya-Allah nah malam esok kita akan letak doa untuk kita nak baca dalam keadaan kita sujud yang terakhir. Maka malam ni amun nak tak doa tu dulu deh. Doa hak malam lagilah. Yang mana supaya apa supaya we boleh baca belakon nah. Ha, baik, ha, kita tak doa dulu. Nah, siapa dia berasa boleh baca tu? Ha, tadi pun lagi dah. Amal nak baca dulu sekali lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana wasahih ajsadana wanawwir qulubana wathabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ha, siapa dia bahasa boleh baca? Nah, lui deh, nah, 0, 6, 5, 9, 5, 2, 7, 6, 5. Nah, siapa dia bahasa kata boleh lui? Nah, siapa dia bahasa lawe? Nah, bahasa lawe mana ni weh, nak tahu lagi weh? Nah, boleh nah, 0, 6, 5, 9, 5, 2, 7, 6, 5 deh. Nah, sekali lagi nah, 0, 6, 5, 9, 5, 2, 7, 6, 5.
cek hok. Ha, ha. Siapa dia berasa boleh tu mari untuk baca doa ni, untuk baca doa yang saya letak ni nah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa sahhi ajsadana. Ha, mari dah nah. Ya, assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, di mana ni? Kedai. Di kedai belah mana, mana hujan ke dak? Bitik-bitik lah. Oh, tak ada lebat ni deh. Hari tadi lebat. Jadi tuan tadi dah lah. Maka pia ni slow sikit deh. Ya. Ya, semoga-moga Allah Ta'ala bagi sehat ni. Ya, menaling kau weh. Ha. Alah, tak boleh dengar sorok dah menaling selalu dah. Tak apa, tak apa. Naling tu molek eh. Naling tu molek. Molek tapi dia nak baca nak kedak juga. Ayo, tak apa. Ha. Ha. Tak from lagi tu. Sama dah ni. Ya. Ha. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma tawwil umurana. Ha. Wa sahih ajsadana. Ya. Wa nawwir qulubana. Kena terdengar lagi. Oh, tak derah, tak derah. Wa sabbit imanana. Ya. Wa ahsin a'malana. Ya. Wa wasi' arzaqona. Wa ilal khairi qarribna. Hatu. Wa anis syarri ab'idna. Ya. Wa qdi hawa'ijana. Fiddin. Ya. Wa dunya. Ha. Wal-akhirah. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, alhamdulillah. Ingat lagi ke nak baca. Baca dia ingat lagi ni. Ya, tak ingat lagi. Haa. Haa, kena kena ingat. Sebab mana isap nak tukar. Nak tukar dah online lah ni. Haa, tak apa. Haa, nak baca wilacan eh. Ya, ya. Kenapa suruh baca wilacan? Kerana doa ni, hak kita perlu, hak kita nak baca eh. Oh, mau panggil nak tak? No. Ah, dok lain ni dah. Sehat badan nak dah? No. No. Luah rezeki nak dah? Ni. No. Nak dah. Ha, Tuhan tunai yeah. Segala hajat kita nak dah? No. Ha, dok lain ni berlaku. Dok dalam ni berlaku. Pah, ugilah kalau kita tiap-tiap sembahyang sudah sembahyang kita tak baca doa ni, am berasa kata ugi. Kenapa? Semua hajat dok sini berlaku kita nak ni. Ya. Yeah. Ya, semoga Allah yeah. Taala bagi sehat nah. Yeah, yeah. Ya, assalamualaikum. Ya, nah lepas orang okay, daripada kedai dah, daripada ban kedai kita. Ha, hok mana lagi we mana ni we? Ha, dah. Buka lagi Perman Samsa ni, kita buka lagi Perman Samsa dah. Ha, siapa dia berani lagi lah we lagi mari. Nah, nah. Siapa dia berasa berani lagi mari nah. Hok mana tak ada chair tu minta tolong chair dah. Yang mana masuk mari dah, tak ada chair lagi tu minta tolong chair sikit dah. Ha, nah minta tolong chair lagi dah. Ah, pia lagi nah, dirah. Ha, nak panggil nama dah, nak panggil nama dah. Tak nak tu lagi dah. Ha, siapa dia ni? Geng mak leh. Nah, klong mak, klong mak. Nah, Miss Ni Narai nah, Rabur nah, Rabiah one Rabiah one man. Amin nah. Azawiyah Cik ya, Cik Ha nah. Tam noi ka ha. Ha, tam noi ha. Nak tanya apa we? Zawiyah dia ni. Nah, sukir so memi sanyan. Ah, ku mana pula doh. Sanjar kat mana nah? Tada nah, subeda cik tik kata tu nah, Rofang Junior nah. Dia dia. 0659225765. Kali lagi. 0659225765. Ah, mari nak tengok siapa dia nak berani weh. Nak siapa dia ni cai kla. Nak siapa dia nak cai kla. Cai krang. Ha, dia weh. Nah, buka lagi. Nah, selamat siang babo cak-cak. Lah, cak gapo. Ya tu temekla na subaida payo. Oh, takut. Dia takut namu eh. Nah, dia takutnya takut nah. Ya kita nak supaya kata nah, kita agak panggil orang zaman dulu katanya malu tanya sesak. Nah, malu tanya ni sesak. Ya kena jangan malulah. Dia nak dia kuasa dia kita nak selamat kita, okey. Ah, ทำไมคืนนี้ gapo ta puchai na parida kasut ทำไม kืน ni memi kun kla ha gai be mana ni ni ha mari dah ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, datang pada mana ni? Tasu. Balah mano mana ni? Alah nak udara hujan ke dak? Udara hujan angin ribut buat ni. Ah, kena jaga sikit nah, jaga kesihatan tu deh. Ya,
Ya. Ya. Ha, mana ni? Prom lagi ni. Ya. Ya, nah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Allahumma tawwil umurana. Ha. Wa sahih ajsadana. Ya. Tawwir qulubana. Ha. Asdin amalana. Ha. Di ajsadana. Nawwir qulubana. Ha. Wa ilal khairi qarribna. Ha tu. Wa qadi hawaijana fiddin. Ya. Wat dunya wal akhirah. Ya. Ala kulli syai'in qadir. Ya. Alhamdulillah. Nah, tak ada debah mana dah tu deh. Ada lagi. Ada lagi. Tak apalah. Nah. Semoga Allah Ta'ala bagi sihat. Semoga Allah Ta'ala bagi keluasan rezeki. Nah. Amin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Nah. Alhamdulillah. Nah. Allahumma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, jauhnya. Duduk di mana ni? Duk Maya deh. Maria Maria deh. Yo. Halo, takutlah dia mulai ni kau. Maria kena oyak dia ti. Nah, wak beni wih ngau takut dia mula takut nah, mu sangat. Oh. Ah, apa ni yato juga nu yato kau kerja sibuk kalau sibuk hanya yato kau tu. Ha, silakan Maria Maria kita sekali. Malam ni pula, insyaAllah 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma tawwil umurana. Wa sahih ajsadana. Ya. Nawwir qulubana. Ya. Wa tsabbit imanana. Ya. Ahsin a'malana. Wawasi'arzaqona. Ya. Lal khairi qarribna. Wahanijjarri ab'idna. Ya. Waqdi hawa. Waqdi hawa. Waqdi hawa. Bak jangan panjir. Hah? Bak jangan panjir. Bak jangan panjir. Waqdi hawa hijana. Ya. Dini wa dunya wal akhirah. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Nah. Semoga moga Allah Taala bagi sehat dalam keluarga nah. Alhamdulillah. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah nah malam ni. Nah 2-3 bercukup dah nah. Kita berasa kata berasa cukup dah nah. Ning sidinya. Nah ya semoga-moga yang mana masuk mari walaupun talip tak ada talipung walaupun kok mana pun tak apalah. Nah ambo harap kata yang mana masuk mari malam ni semoga mu Allah Taala bagi sihat, bagi dalam kesempurnaan dalam kehidupan kita. Nah Hamidah Hakim tu alau nak bapa yo suelau nah apa tu suelau king dua nah sunai dah luding mas yida nah dok biar cai tem nak mandai baik bapa tok le dah dah sebut kata duit bunga tak lewat apa sekarang nah sebut kata duit bunga ni tak lewat apa sekarang nah jangan menjadi pesakut dengan kita bokeh duit bunga ni ada satu jalan yang kita boleh buat gapo kita kena buat tempat maslahat maslahat pun kita tak boleh guna kena buat orang lain guna nah ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya datang daripada Teluk Bay lah lama sekali Teluk Bay nak mari tak ada jari mana Teluk Bay nak mari ni balah mana udara ke pasal Teluk Bay hujan tak? Hujan sikit-sikit gitu lah. Sikit-sikit lah nah. Allah, kok ni ngalap gaduh getik lagi ke tempat saya duduk ni. Yo. Prom lagi ni? Prom lagi? Halo, tak pegak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, datang pada mana ni? Pada Lampaya. Lampaya. Ke pasal mana Lampaya ni? Lampaya dok di Lamai. Oh, pergi kok Lamai kok nuna. Ah,
apa lako lah, pakai apa lako lah sini ni. Yo, balas mana tek udara kau tu hujan tak malam ni? Hujan, hujan. Ha? Hujan tunggu tapi ni serik dah lah. Yo, ne. Ha, silakan. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dengar, 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 dengar. Allahumma tawwil umurana. Ha. Ikhsadana. Ya. Wilqulubana. Wasabbid imanana. Ya. Waksil ahlalana. Ya. Wasyik abzakuna. Ha. Ila al-khayru qabribna. Qabribna. Ha. Ani wa ani toy. Wa ani syarri. Syallil. Ab'idna. Ab'idna. Idna. Ha. Wa Wak di hawa ijana. Ya, di hina. Ha, fit di. Fit dunia wal. Ah. Fit di ini wal dunia wal akhirah. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya alhamdulillah kok baca nah jangan gaduh deh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alhamdulillah. Aduh apa orang tu ramai bunyi tu? Zatin sore lah bu. Sore yo ne yo sum. Hai. Wassalamu ala mursalin. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Yo, semoga Allah Taala bagi sehat, Allah Taala bagi keluar sehat rezeki nah. Yo. Yo, assalamualaikum. Patut minta labo lah lanjut ke umur nah. Yo, terima kasih alhamdulillah amin ya nah. Alhamdulillah. Yo. Okay. Yo. Yo yo. Ah, baiklah alhamdulillah nah daripada ha mana wei ha tok ini ada hati dan hati ni mana nah mari dia wei mari pada siapa dia lagi nak mari ni nah dengar lo ni saiwang ni lo ni saiwang ni nah reu masa nak kami baba apa lah dia ada sogi ha buka wei kepada kak ni kita sekali nah buka wei kepada kak ni kita daripada cenok sekali wei lama wei tak dengar suara cenok ni berasa ngau-ngau yang juga nah ha insyaallah kak ni kita dia 1 2 3 dia 065 9522 765 ni pia pula lagi ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, datang pada mana ni? Datang dari Tani. Yo, ha. Silakan 1 2 3. Nalin baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Allahumma Allahumma tawwi umurana. Yo. Allahumma tawwi umurana. Ya. Wasni. Wasahi. Wasahil ajsadana. Ya. Wanawir. Wanawir qulubana. Ya. Wasabbit imadana. Ha. Wa ahdi a'malana. Ya. Wa wasni adzaqona. Ya. Wa ilah. Wa ilah aku alu. Ya, aku alu dah. Apa pun buat besar yang suruh dah. Lo, ni besar. Lo, besar ke ibu. Lo, buat besar yang suruh. Katuk apa kamu ni? Katuk apa kamu? Kan tak ada lah umur tu. Ada doa ya. Wa ila al khairi qarribna wa anis syarri ab'idna ha
wa qadhi hawa ijana fid din ya wal akhirah yo innaka ala kulli syai'in qadir yo na akno gak kena gak kena cap nacho sikit cap nacho zoom masa dah apo ni kak dah apo yo tak apa tak apa dah kok 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 baca kok apa baca lah mau pindah apo yo tak apa tak apa tak apa gomo tu tak apa nah Allah Taala bagi sehat nah alhamdulillah yo assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Allah cenok cenok nak boleh mari pun lekat kereta ke gap pasal dia jauh eh. Dia lekat kereta kau tu. Ya, nak boleh nak boleh safa tu. Dia pasal dia tu pun kacet hack faidan dan faidan mari boleh juga deh. Ya. Balah mana ke cenok udara balah mana ate? Cik, apa? Ini sehari tu duduk oleh hujan lah kita kata deh. Ya, ya. Ya, lepas tu tak ada, tak ada naik pun lagi deh. Tak ada, tak sini sini. Ya, lepas tu pun katup dengan jual kita lah mana? Katup ni nang bapa. Tak apa deh. Tung ya. Rul, tamcai deh. Ya. Hah, malam ni prom lagi ni? Prom. Sari Kak Maria, Kak Maria mari duk ngepek ni atau suka ni tu pun tak tu suka Marina ke mi tu pun tak tu yo nak tu di ikut dia ya kata de apa pun tak ani dah sana ya dah kalau dia sibuk ni yo nak ani kalau tak wang pi mati ya ha malam ni kita dengar weh nah dengar kak ni rindu rindu kita sekali semoga-moga jadi keberkatan telefon kita nah insyaallah 1 2 3 ya bismillahirrahmanirrahim ya Allahumma qawwil umurana ya wa sulhih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana ya wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qurribna wa 'anish sharri ab'idna ya wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah ya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya alhamdulillah. Nah 2 3 malam kita doa doa ni. Patullah ni kak yang ni kita ni. Atik kak ni kita dah baca pun atik dalam sujud. Ada lagi dok oleh sujud tu. Sujud ada lagi deh. Ya malam esok. Ah malam esok kita mari lui doa dalam sujud pula. Dalam kak ni kita sujud akhir nak baca gapo jadi sujud lama sikit eh. Ya. Ni kali-kali kita baca subhanallah ala bihamdi subhanallah kita tengok dia mula sujud lama. Iya ni baca gapo. Tak itu kan. Kali-kali buat sunnah pahala kata nak baca dah sujud nak baca gapo. Muka hajat kita banyak ke. Okay? Nah insyaallah kita malam esok kita akan jumpa. Malam esok kita akan jumpa pula dengan doa di dalam sujud. Nah malam ni terima kasih kepada kak ni kita dah. Semoga-moga Allah Ta'ala bagi sehat, semoga Allah Ta'ala bagi keluasan rezeki dan semoga-moga Allah Ta'ala bagi tunaikan apa segala hajat yang kita nak dah. Ya amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah alhamdulillah malam ni nah amo rasa kata kita cukup sekolah dan dulu lah sebab masuk kita pun dah sudah banyak dah dekat-dekat pukul 9:30 dah. Baik yang mana masuk mari pada malam ni amo harap semua Allah Taala bagi sehat, bagi umur panjang, bagi keberkatan dalam hidup. Jangan terlupa ya amo pesan nah, we banyak selawat lagi hidup baik kita. We ada selawat. Nah sebelum pada nak tidur tu kata boleh sebelah. Nah, dua-dua tu mana kata sehari ni we cukup 100 kali. Dok molek ya. Sehari kita baca we cukup 100 kali. InsyaAllah maka Allah Ta'ala akan bagi dalam kehidupan kita ada keberkatan. Warga pun mudah menajar doa kita mudah Allah Ta'ala terima deh. Allah ada satu saya lagi mari nak amun mik nah. Ha lain noh ya mari ke. Ya assalamualaikum. Yo yo katuk suara atas sikit nah. Halo. Ya dah, belik ke mana. Tak apalah. Malam ni sekolah dulu dah. Terima kasih semua yang mana masuk lagi dah. Apa yang baik itu daripada Allah. Apa yang tak molek pada hawa nafsu yang huduh yang jahat yang ada pada diri saya. Maaf kepada saya ratik dah. Lalu berkecak terkasar dan tergoh. A'udzubillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'anuka ilman nafi'an wa arzaqan wasi'a wa a'malan salihatan maqbulah wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairul wazikin. Allahumma inna nas'anuka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين
تقبل الله أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي